tahu sebelah sini masih ada bekasnya. Langsung aja kita pakai DLP Exacoskin sunscreen ini. Ini aku pakai shade yang medium 2 jari. Karena ini sunscreen, jadi aku akan pakai sunscreen ini. Ya, kayak pakai sunscreen biasanya aja. Ini usap-usap. Kita lihat apa namanya? Coverage-nya. Ya nggak usah berekspektasi tinggi juga sih, ini kan juga sunscreen bukan foundation, jadi udah pasti coveragenya itu sheer, nggak terlalu tebal gitu. Nah ini gimana, bekas jerawat of course masih kelihatan, tapi untuk keseluruhan satu wajah dia udah meratakan warna kulit gitu. Nah ini aku tunggu dulu biar dia ngeset. Nanti aku akan kasih lihat ketahanannya, kurang lebih aku pakai satu jaman gitu ya. Soalnya kemarin aku udah pernah coba pakai, ya dia transfer sih, karena juga kan minim coveragenya. Terus ini agak lengket, tapi ya masih wajar gitu loh. Nah, ini aku mau selesain makeup dulu. Cuma kompleksin aku cuma tambahin Lucky Loose Powder ini. Habis itu pakai alis, lipstick, mascara, selesai. Oke guys, ini udah kelar makeupnya. Tuh, kayak gini finishnya. Simple-simple aja. Ini aku cuma tambahin loose powder sedikit, sedikit banget. Nah, ini ya kita lihat kelar make up jam 9 lewat 49. Berarti nanti aku balik lagi jam 11 kurang, jam 10, jam ya jam 11 kurang. Kita lihat dulu nih ya, hasilnya kayak gini. Bekas jerawat tetap kelihatan, aku nggak cover apa-apa. Oke, sampai ketemu 1 jam lagi. Oke, ini udah 1 jam guys. Sekarang jam 11.16 lebih dikit. Nah, nih teman-teman lihat. Lihat finishnya kayak agak glowy. Tapi ini ada berminyak dikit sih. Ya emang karena tipe kulit aku oily banget. Tapi ini masih wajar dan dia masih nahan minyak di muka. Gitu. Gimana? Oke deh teman-teman, segitu aja reviewnya dari aku. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Bye.